이 채널. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya pemirsa di rumah? Semoga baik-baik aja. Ketemu lagi bersama saya, Heru Hagemaru di Warna-Warni Ramadan. Kali ini Heru bakalan ajakin pemirsa untuk cari tahu referensi iftar Ramadan. Seperti apa gitu kan? Karena katanya tuh di sini tuh ada lebih dari sekitar 200 menu. Nah, tempatnya ada di mana? Tempatnya Heru ada di Hotel Grand Cokro Bandung. Seperti apa keseruannya? Ikutin Heru terus di sini di Warna-Warni Ramadan. Suasana di Cokro Resto ini nyaman banget loh pemirsa. Dengan ruangan yang besar dan tertata rapi, ini bisa membuat Anda berlama-lama nongkrong sambil berbuka puasa di sini. Terdapat area indoor dan outdoornya juga loh. Kapasitas di sini juga bisa menampung hingga 200-an lebih pengunjung loh pemirsa. Dan yang pasti, ada juga fasilitas baby chair untuk pengunjung yang membawa bayi atau anak-anak. Sehingga kids-able banget deh. Lihat deh pemirsa, makanan yang disajikan untuk iftar Ramadan oleh Hotel Grand Cokro Bandung ini nggak main-main. Ada sekitar 200-an varian kuliner terpampang nyata di sini. Dan yang pasti, menu kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia juga ada di sini. Kuliner lokal Indonesianya tuh juara banget deh. Tapi untuk penyuka menu western, tenang, jangan takut, tersedia juga kok di sini. Dijamin banget, kalian yang berbuka puasa di Cokro Resto ini tuh nggak bakalan kekurangan makanan deh. Karena waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi, saya dan pengunjung yang lain mulai berburu menu kuliner yang akan kami santap. Wah, bingung banget sih ini. Heru baru banget disuguhkan dengan kebingungan karena memilih menu berbuka puasa yang banyak banget macamnya. Mulai dari menu takjil, sampai makanan berat juga ada. Gorengan sih, menu wajib berbuka banget ya kan? Coba yuk ikutin Heru berburu makanan untuk berbuka nanti. Nah pemirsa, sekarang Heru udah ambil semua makanannya untuk Heru cobain. Tapi sebelum itu, Heru ada informasi seputar iftar di Hotel Grand Cokro Bandung. Seperti apa informasinya? Ini dia. Nama saya Sahmad, saya Resident Manager di Grand Cokro Hotel Bandung. Ya, untuk Ramadan di tahun ini mengusung konsep yang kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita punya buffet all you can eat di Cokro Restoran. Untuk buffet all you can eat ini, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kita mengedepankan satu variasi makanan yang sangat banyak. Kali ini kita mengusung 200 menu. Kemudian di samping itu, tahun ini juga kita menyediakan tiga grand prize untuk umroh, untuk tiga pemenang ya. Kemudian di samping itu kita juga punya hadiah-hadiah lainnya, diantaranya adalah jalan-jalan ke Jogja, termasuk dengan akomodasi dan transportasi. Kemudian door prize yang lainnya adalah kita punya smart TV, kemudian kulkas, kemudian sepeda listrik, dan logam mulia. Jadi yang untuk tamu-tamu yang mengadakan iftar di sini, akan dikasih satu kupon Indian masing-masing. Jadi nanti setelah mereka iftar akan ngisi kemudian dimasukkan. Nanti di akhir bulan Ramadan kita akan undi bareng-bareng semuanya dan kita akan pilih pemenang untuk grand prize, door prize-nya. Tetapi di luar itu setiap minggunya kita akan undi hadiah-hadiah mingguannya, yaitu berupa voucher, berupa produk-produk yang ada di Grand Cokro Hotel Bandung ini. Oke, untuk iftar di Grand Cokro tahun ini harga publish-nya di Rp275. Namun demikian untuk pembelian sekarang prepaid gitu ya, bayar di awal. Untuk di bawah 10 orang harganya adalah Rp205.000 net. Kemudian untuk di atas 10 orang harganya Rp195.000 net per orang.
Promo ini akan berlaku sampai dengan akhir Ramadan. Jadi selain yang di Cokro Restoran ini, buffet all you can eat, kita juga punya program iftar lagi di Kira Eatery, lantai lobby. Itu berupa seafood bancakan, jadi bisa booking minimal 2 orang. Kemudian seafoodnya kita tumpahkan di atas meja, tapi kita sediakan juga buffet takjilnya, kemudian main course yang lainnya, dan dessert, sup di meja buffet gitu. Nah untuk ini agak berbeda konsepnya, jadi khusus ini bagi pecinta seafood. Jadi kita sediakan satu tempat di lantai lobby namanya Kira Eatery. Ya untuk reservasi teman-teman, kakak, adek, teteh, akang, bisa buka Instagram Grand Cokro Hotel Bandung, kemudian bisa DM di situ atau juga bisa melihat harus menghubungi kemana di situ ya. Bisa DM aja di Instagram, nanti tim sales marketing kami akan bantu untuk mengarahkan reservasinya. Ya, Akang Teteh yang mau buka bersama di Grand Cokro Hotel Bandung, datang langsung ke Jalan Cihamplas, nomor 211 sampai 217, Bandung. Tepatnya di Jalan Cihamplas. Hotelnya besar, aksesnya gampang, jadi kami tunggu di Grand Cokro Hotel Bandung. Tuh lihat pemirsa, seru banget kan bukber di Grand Cokro Bandung ini? Kalian bisa banget seperti mereka yang udah nyobain bukber di sini nih. Ajakin teman kantor, ajakin keluarga kalian juga boleh banget. Karena suasananya tuh seintimate itu ya kan? Udah gak sabar nih, Heru pengen langsung mencoba kuliner yang ditawarkan Cokro Resto ini. Hayu atuh kita gaskeun mereview makanannya. Oke pemirsa, gimana informasinya udah lengkap kan? Dan sekarang ini saatnya Heru untuk mencoba gitu kan ya, menu-menu iftar yang ada di Grand Cokro Hotel Bandung gitu kan ya. Dan ini baru beberapa gitu kan, ini kayaknya ronde pertama gitu ya untuk Heru cobain. Ini menunya banyak banget, ada yang kayak Timur Tengah, ada nasi kebuli, terus juga ini ada cuanki, ada berbagai macam sushi, ada juga pasta di sini, terus ada roasted chicken, ada puding, terus ada dessert juga yang manis-manis. Mantap. Nextnya kita cobain apa dulu nih? Cobain dulu sushi kali ya. Oke, next kita cobain namanya nasi kebuli. Belakang nih Pak Produser juga udah ngiler banget ya. Mohon maaf tapi Heru duluan ya. Next kita cobain namanya roasted chicken. Makanannya enak dan ya pasti Heru bakal menghabiskan makanan yang ada di sini, terus juga kayaknya mau berburu juga gitu kan ya. Dan yang pasti buat pemirsa jangan lupa untuk ajakin teman, keluarga, atau misalkan mau buka bersama di mana gitu kan ya, langsung aja datang ke sini ke Hotel Grand Cokro Bandung. Dan jangan lupa untuk kepoin juga Instagramnya gitu kan, siapa tahu ada promo-promo menarik gitu kan, langsung aja untuk di kepoin aja sosial medianya. Dan yang pasti terima kasih buat pemirsa yang udah ikutin Heru di sini di warna-warni Ramadan. Jangan lupa untuk datang juga ke sini gitu kan ya. Di follow juga semua sosial media dari iChannel TV. Kalau gitu Herunya mau ngelanjutin. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. iChannel.